Pagi Malaysia. Masih lagi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Hari ini perkongsian kita pelbagai. Kalau tadi cerita tentang mengundi, tentang cerita perceritaan Love Malaysia. Love Malaysia. Ini juga segmen seterusnya juga ada kaitan dengan cinta, ya. Cinta kita kepada masyarakat lain di dunia. Yang mana kalau kita tahu 9 tahun Syria telah diserang dan lebih daripada 11 juta mangsa terlibat di Syria, 400 ribu orang meninggal di Syria, dan kita perlukan bantuan di Syria sebenarnya. Dan untuk kita berbicara mengenai satu topik ini yang saya rasa sangat murni tujuannya, kita ada tetamu-tetamu dalam segmen Hospital for Syria Brigade Negaraku. Kita ada Dr. Muhammad Akmal Saleh, merupakan Naib Presiden Brigade Negaraku yang juga pengarah projek Hospital for Syria ini. Kita ada Cik Muhammad Saleh Muhammad Siddiq, pengerusi Brigade Negaraku Negeri Selangor, dan di hujung sana Encik Muhammad Alif Akram Sukri, sukarelawan pendidik Brigade Negaraku. Terima kasih ketiganya. Sama-sama. Ini adalah pakaian seragam Brigade Negaraku. Pakaian rasmi. Lebih santai. Kalau nak main bola hari ini, banding lain yang juga pakai keberat-keberat ni santai. Maksudnya boleh digerakkan ke mana-mana dalam apa situasi pun. Betul. Dia mudah nak bergeraklah. Sebab kerja sukarelawan ni dia penting pula bergerak. Betul. Jadi Hospital for Syria adalah satu projek yang telah dijalankan di Syria, yang mana akan mengubah suai bangunan lama untuk jadikan hospital lebih kepada hospital rehab. Betul. Jadi secara ringkasnya, dari mana idea ini tercetus untuk? Idea ini tercetus apabila kami sendiri pergi ke Syria pada bulan 11 pada tahun lepas. Asalnya adalah pembagian kami ke sana adalah untuk bertujuan nak bagi sumbangan di bentuk makanan dan sebagainya. Tetapi bila sampai di lokasi yang tersebut, kita melihat keperluan makanan yang disampaikan ini adalah melebihi daripada apa yang diorang perlukan. Tetapi masalah utama di sana adalah dari segi masalah perubatan. Terutama dari segi rehab. Sebab apa? Di sana ramai kita boleh panggil mangsa masa perang. Terutama anak-anak kecil. So anak-anak kecil ni, untuk pengetahuan, pelarian-pelarian Syria yang datang ke Turki diberikan akses kesihatan secara percuma oleh kerajaan Turki. Tetapi apabila mereka memerlukan cara kerja, untuk pemulihan cara kerja, mereka harus membayar sendiri. Jadi di situ datangnya idea daripada saya dan juga kita pergi dengan Tuan Presiden pada ketika itu. Kita kata daripada kita mengumpul dana untuk kita berikan makanan, apa kata kita buat sesuatu yang lebih permanent, yang lebih lebih diperlukan oleh masyarakat di situ ketika itu, iaitu kami bercadang untuk membuka satu hospital rehab terutama untuk mangsa-mangsa perang, terutama kanak-kanak. Jadi dalam hospital tu nanti kita akan dari segi rehab, contohnya kita ada pemakaian kaki palsu untuk anak-anak mangsa perang yang tak ada kaki. Jadi kalau bayangkan umur mereka 15 tahun tak ada kaki. Cuba bayangkan mereka nak hidup lagi 20 ataupun 30 tahun akan datang tanpa kaki. Jadi inilah permulaan untuk segala-galanya. Okey, kalau kita lihat kepada situasi semasa perang ini berlarutan lama. Jadi untuk mendirikan satu lokasi ataupun satu tempat yang selamat untuk mereka dirawat di hospital ini, bagaimana persediaan ke arah itu dari segi keselamatan kepada pesakitnya nanti dan juga patu-patu lain yang turut perlu diberi perhatian, contohnya dari segi bekalan ubat dan sebagainya, apa yang dilaksanakan oleh Brigade Negaraku? Kalau diikutkan hospital rehab ni, kita akan bina di kawasan sempadan di dalam, masih lagi dalam kerajaan, di dalam negara Turki, di sempadan antara Turki dan Syria. Kebanyakan di kawasan itu memang kemasukan pelarian daripada Syria tu memang satu hari dijangka lebih dalam sampai 1,000, 2,000 orang. Jadi dari segi faktor keselamatan, dia akan dijamin oleh kerajaan Turki sendiri. Manakala dari segi kita nak bagi bantuan dari segi ubat-ubatan, kita ada collaboration, kerjasama daripada kerajaan, daripada kita dan juga doktor-doktor di Turki sendiri. Jadi untuk sementara ni, bila kita tak ada di Turki, di Turki tu, jadi doktor Turki tu yang akan running the hospital. Jadi kita akan mungkin next kita akan datang bulan 8 dan kita akan bawa doktor-doktor kita
untuk berkhidmat di sana. Cuma satu yang kita akan terfikir, kalau kita ingin sertai program-program sukarelawan, NGO untuk pergi ke tempat-tempat yang ada konflik perang dan sebagainya, isu keselamatan orang kita, pihak brigad negaraku sendiri ataupun kepakaran yang kita bawa daripada sini, bagaimana pula soal itu? Encik Saleh, okey. Kalau selalunya, kalau kita yang melibatkan kerja di luar negara tu, kita kena bersama. Kita pun ada buat dengan Muslim Care Global, MCG. Kita tak boleh pergi seorang. Kita mesti melalui NGO yang terkenal di Turki ataupun Syria lah. Kita banyakkan menggunakan pada MCG. Kita sekarang bersama Brigade Negaraku dengan MCG untuk ke Syria terutama. Maknanya kita takkan pergi seseorang. Bagi dengan konflik, dengan orang kata masih lagi dalam zon perang. Jadi kita orang kata mana-mana yang kita macam nak pergi Endon ke Palu, contoh Palu ke Syria, memang kita kena pergi bersama dengan NGO yang dah biasa ke sana. Jadi kita takkan kalau pergi ke Syria dan terpipinya lah orang kata. Jadi kita berana atau atas atas niat nak bantu. Pihak berkuasa di sana bagaimana? Dia lebih tertakluk kepada setiap negara yang kita pergi, kita perlu adakan satu NGO yang di sana yang akan mengoperasi. Contohnya di Syria. Jadi antara NGO yang kita berkolaborasi adalah NGO yang IHH, antara NGO yang terbesar di Turki. Jadi pihak berkuasa, pihak keselamatan biasanya dia akan terus berhubung dengan IHH, dan kita pada masa yang sama kita akan hantar semua laporan kita pada pihak kedutaan. Jadi kat situ ada interaksi antara kita dan kedutaan juga. Keselamatan itu terjamin. Betul. Jadi Hospital for Syria ini adakah dia hanya tertumpu kepada rawatan saja ataupun ada aspek-aspek lain dari segi pemulihan emosi yang turut diberikan ataupun mungkin dari aspek pendidikan, sebab ada kawasan zon yang bergolak, masih juga diberikan perhatian tentang pendidikan ini, malah di Palestin juga ada rakyat Malaysia yang turut berkhidmat di sana memberikan pendidikan. Kita fokus hospital rehab ni kita panggil cara kerja, cara pulih kerja. Jadi dia tak semestinya pada pemulihan dari segi kehilangan anggota badan, tapi dari segi trauma, dari segi terutama kanak-kanak pun kita akan bawa psychiatrist kita daripada sini, dan juga sekarang pun ada psychiatrist yang sedang bekerja di sana. Jadi dari segi pendidikan pun saya percaya ramai daripada banyak NGO yang datang di seluruh dunia ke tempat yang berkenaan untuk dia ada kelas dia sendiri. Tapi kita tak nak ambil diorang punya kerja, jadi kita fokus on hospital rehab. Dia bukan macam itulah. Pembahagian tugas tu dah dijalankan sejak awalnya. Alif Akram seorang pendidik sekarang, baru saja grad kan? Baru saja grad daripada IPG. Ini semangat anak muda. Jadi sebagai seorang anak muda, dari mana datangnya semangat untuk menyertai kerja-kerja sukarelawan ini, dan saya rasa sukarelawan yang agak mencabar bila terlibat dengan Brigad Negaraku di Syria? Okey. Pertama sekali, terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara hari ini. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Institut Pendidikan Guru, Kampus Pendidikan Teknik, khususnya pengarah saya yang berbahagia Dr. Yazid bin Abdul Manap dan Hal Ehwal Pelajar, kerana telah memberikan saya ruang dan peluang untuk saya terlibat dengan aktiviti NGO. Kerana setiap institusi akademik itu sendiri mempunyai pelbagai kesulitan dan kerumitan untuk membenarkan pelajar ataupun mahasiswa untuk melibatkan diri. Tapi Alhamdulillah, saya boleh terlibat. Bagaimana kita kalau berbicara mengenai mahasiswa kan, untuk berkhidmat dengan NGO, kita perlu lihat kebolehan dan keupayaan kita sendiri. Sebagai contoh, kita boleh belajar. Contoh, saya telah pun menyediakan aktiviti seperti video untuk aktiviti Syria ini sendiri. Contoh, sebuah program yang akan dilakukan, dia terdapat pelbagai struktur kerja yang kita boleh sama-sama involve. Jadi mahasiswa tu dia perlu tengok sendiri keupayaan ni. Contoh, kalau dia boleh buat video, dia buat video. Kalau dia boleh bawa tabung, dia bawa tabung kutip derma. Jangan kata kerja yang mudah kutip, pegang tabung tu mudah sebenarnya. Dia perlukan confidence yang sangat tinggi. Pasti di luar macam kita di bazar apa dan sebagainya. Macam baru-baru ini
bulan 5 kita di Bakatu ni lah instead. Betul. Kita ada buat aku cuba tabung juga. Sebelum puasa pun kita di Melaka. Di Melaka kita pun buat tabung juga. Maknanya kita pun sambil-sambil kita memerlukan bantuan daripada DLC ataupun swasta. Kita perlukan semua pada orang lain juga. Derma nak tabung ataupun akaun bagi negara aku. Jadi yang terkini nanti bila akan ke sana? Kita akan deploy second team kita ke Syria ni pada awal bulan 8, iaitu seramai 30 orang. Kita dapat kerjasama dengan Universiti UNIZA. Yang mana kita Brigade Negara Aku dan Universiti UNIZA akan hantar 30 orang pelajar ke sana bersama-sama dengan tim kita untuk sama-sama kita running out dia punya aktiviti dia sana pada awal bulan 8 insyaAllah. Semoga itu perjalanan antara selamat. InsyaAllah. Adakah akan raya haji di sana? Kemungkinan besar ya. Beradil ada haji. Beradil ada haji Syria. Okay, terima kasih kepada ketiga-tiganya. Semoga perjalanan ke Syria untuk Hospital for Syria ini mencapai matlamatnya. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah.